Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resipi biskut chip coklat badam. Jom kita tengok bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk membuat biskut chip coklat almond, Shaila dah bahagikan kepada 3 bahagiannya. Bahan A, bahan B dan bahan C. Sekarang Shaila nak tunjuk bahan A dulu. Mentega 250 gram. Gula 200 gram. Telur sebiji. Esen vanila setengah sudu teh. Bahan B, 400 gram tepung gandum. 2 sudu teh serbuk penaik. 4 sudu besar serbuk koko. Bahan C, kita perlukan coklat chip dan badam. Coklat chip ikut suka kita lah, boleh pilih yang putih, caramel ataupun coklat. Shaila pilih 2. Caramel Shaila ambil 100 gram. Coklat Shaila ambil 100 gram. Badam yang dicincang 120 gram. Shaila nak start buat biskut. Masukkan telur. Gula. Margarin. Kita pukul ke semua bahan-bahan ni sehingga sebati. Sekarang bahan-bahan semua dah bercampur ya. Kita masukkan bahan B sekarang. Sebelum masukkan bahan B, kita masukkan setengah sudu kecil esen vanila. Campur dulu ya esen vanila ni. Dua sudu teh serbuk penaik. Serbuk koko. Tepung masukkan sikit-sikit dulu ya. Kita gaul dulu. Masuk sikit-sikit je ya, gaul. Okay, sekarang kita boleh masukkan coklat chip dan badam. Ini coklat chip. Caramel. Dan badam. Sekarang kita gaul yang ni semua. Hingga semuanya bercampur ya. Kita gaul sehingga semua bahan-bahan ni dah bercampur. Lepas tu baru kita akan bakar. Tepung dia jangan terlampau keras ya, dia kena lembik. Lembik macam ni. Nanti Shaila akan tunjuk cara nak ambil, letak dekat dulang dia pakai sudu. Dah campur semua, dah jadi sebati ya. Coklat chip, kacang, adunan untuk buat biskut coklat chip dah siap. Dia lembik macam ni ya. Okay, sekarang Shaila nak masuk ke dalam dulang. Dulang ni Shaila memang dah sapu dengan margarin. Nah, sekarang Shaila nak letak ya. Ambil satu sudu macam ni. Lepas tu kita tolak. Semuanya ikut satu size ah. Jangan letak terlampau dekat sebab nanti biskut ni dia akan kembang. Dah siap letak semua, ambil garpu. Kita buat bentukkan macam ni. Tekan sikit. Jangan tekan terlampau ke dalam ya, tekan sikit je cukup. Bagikan dia rata sikit. Okey, sekarang dah siap. Kita bakar di dalam ketuhar, preheat oven dulu selama 10 minit. Lepas tu untuk bakar biskut ni, kita bakar selama 15 hingga 20 minit menggunakan suhu 180 darjah Celsius. Biskut chip coklat badam dah siap. Ini dia. Boleh tengok badam, boleh tengok dia punya caramel semua kan?
Okey, cuba buat ya. Lepas buat, komen dekat channel Syaira. Thank you. Terima kasih kerana menonton video Syaira. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.